Terima kasih. Begitu ya, Pak Gono. Bang Daud semoga bisa. Tahun ngarep piknik nek sida ana tahun ngarep nanggap bebek. Kuwi 2000 perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di sini ya bosku, di Jalan Sutomo, dalam acara rutinitas bulanan ngopi bareng Pujasera. Dan banyak sudah rekan-rekan kita yang sudah pada hadir ya bosku, dan lagi sibuk membuat minuman ya bosku, terutama kopinya, karena di sini kita benar-benar akan ngopi alias ngobrol pikir. Dan kira-kira apa saja yang akan dibahas ya, dan strategi apa yang akan kita terapkan, juga rencana apa yang akan kita jalankan, kita simak saja bareng-bareng ya bosku, dan jangan di skip biar gak gagal paham. Pujasera Cilacap luar biasa. Ayo tukang parkirnya itu diberesin dulu. Jalan. Hei, tolong kek, motor kek. Tukang parkir kok malah apa? Parkir malah tiba. Kambing ya, parkir kek. Kardus. Ini orang di warungnya. Nah, gini. Kardus, tolikan. Masuk. Ya, wis, jalan penting isi. Taruh. Oh.
bicara realisasi, artinya itu kenyataannya yang kebetulan berapa waktu kemarin kita rumuskan, yaitu kerjasama sosial, dan ini pertama kali ini kita merealisasikannya, kerjasama sosial yang saya maksud seperti apa, yang Pak Guyuban maksud itu seperti apa. Dan malam ini kebetulan alhamdulillah semua pos sudah bisa menjalankan kewajibannya, karena ada salah satu keluarga anggota kita yang terkena musibah. Itu bukan ya. Semakin ramai. Jadi salah satu keluarga anggota kita yang ada terkena musibah, yaitu Pak Daud, kemarin anaknya dirawat, diagnosanya penyakit apa Pak? Setip ya, penyakit setip. Masih alhamdulillah ya, sudah sembuh, sudah sehat. Jadi kita selaku sedulur sesama anggota Pak Guyuban, ini yang kita bisa lakukan untuk Bang Daud. Memang enggak begitu. Pak Daud, monggo berdiri Pak Daud. Nah, dia nasi moto ya. Budua nasi moto berarti. Nah, itu ya. Terima kasih. Ya. Buru. 5 menit. Sebelum menit. Hitungan ke 200 Pak. 1 2 sampai 200. Iya. Udah, terima kasih. Begitu ya, Pak Gono. Bang Daud, semoga bisa jadi sedikit. Ya. Matur nuwun niki atas sosialnya sedulur-sedulur kabeh. Kangen pun wonten sosial Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribel. Anu disambung Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'adzim. Khatirul kiram, para alim, para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ketua beserta stafnya yang saya hormati. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita diberi kita yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa menghadiri acara pertemuan rutin setiap bulan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya mewakili Bapak Daud sekeluarga berterima kasih atas bantuan para sahib-sahib, para mudah-mudahan bantuan ini menjadikan manfaat di dini wal dunia wal akhirah. Dan juga Bapak Daud tidak bisa mengembalikan, hanya mengembalikan doa yang kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira, mudah-mudahan amal ibadah panjenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keluarga yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang itu, ini di entang berapa? Bukan di Puja Sera ya, bukan. Tapi entah mana ini kejadiannya. Yang jelas
karena saking terbiasanya orang ini susah memberi sesuatu. Pada saat pendek ceritanya itu, beliau tenggelam di laut, ditulung sama seseorang dengan kata-kata, sini berikan tanganmu sini, biar saya tulung kamu, biar saya tarik kamu dari tenggelam. Dia nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya beliau meninggal. Sampai ke hadapan Gusti Allah ditanya, kenapa kowe ditulungi nang kancane ora gelem mau? Jawabane, wong kae ngomongnya salah. Mas senyum dijaluk tangane. Lah karepe kowe ku priye? Jare Gusti Allah kuwi. Karepe kowe ku priye? Karepe nyong kowe ambil tanganku. Jiot tangane nyong kowe, karepe sing nulung kowe iki kowe. Jiot tangane nyong. Nek kae ngongkon nyongkon jiot tangane, tarik tangane. Tapi wong kae ngongkone apa tangan nyong sing kon dhewek makane nyong. Nah kuwi kesimpulane, tulunglah sedulur-sedulur khususnya sing nang Puja Sera iki, biasana berbagi. Apa maneh kinyung ora ngomong masalah nang Puja Sera iki ora bisa berbagi? Ora, nang Puja Sera iki justru tak apresiasi banget. Dan nek nyong duwe jempol 10 tak wae jempol 10, karena nyong wis obrolan wong siji wong loro wong telu nang kene. Dagang gue rata-rata lagi paida, nek istilahnya Bang Salim ngumpet dagang nang bibir ini, ah jen peklim, ah walaupun cuma di angka segitu, walaupun cuma mungkin gak berarti bagi sebagian orang yang lain segitu itu apa, tapi bukan itu poinnya kita mau memberi di saat kondisinya lagi paida, jere Salim paida lagi apa lah. Logikanya kalau kita lagi sehat harusnya lebih hebat dari itu, karena kita sudah terbiasa. Itu yang kita cari, terbiasa, kebiasaan seperti itu. Jadi cukup untuk pengantar tidurnya, ceritanya tadi seperti itu. Saya mau langsung ke pokok masalah ini. Mungkin ada sebelumnya kan udah saya bagikan tulisan tangan yang gak seberapa itu ya. Dari pos ke pos saya tolak, saya nyebar tulisan itu yang bunyinya surat edaran. Nah dari sedulur-sedulur yang menerima surat itu, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Perlu dijelaskan lebih lanjut atau enggak? Monggo sedulur-sedulur yang merasa ada pertanyaan tentang hal itu bisa disampaikan di sini. Di sini waktunya, di sini tempatnya, di sini apa? Kumpulnya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal tersebut, ada di surat edaran itu kan termaktub ada struktur organisasi yang saya kasih keterangan juga masih sangat mungkin berubah-ubah. Terus struktur organisasi pos itu penanggung jawabnya yang selama ini sudah terbukti bisa menjalankan amanahnya sedulur-sedulur yang lain. Terus kerjasama sosial yang dimaksud ABC-nya seperti apa? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan ditanyakan. Tapi karena ini waktunya kita bekerja berbalap dengan waktu ya, saya nanti kalau ada pertanyaan silahkan diputus omongan saya kapan saja, monggo ditanyakan saja yang mau ini. Kalau saya nggak nemu jawabannya, saya cari di Google atau di YouTube. Saya sebenarnya bukan pembina ya, kalau di struktur baru ini saya bacakan. Tapi saya mau ceritakan ini. Jadi struktur yang sekali lagi saya kasih garis bawah, struktur organisasi paguyuban Puja Sera yang masih mungkin sangat berubah. Sementara untuk pembinanya itu kosong, penanggung jawab kosong, terus apalagi ini
ketua umum juga kita kosong. Ini berdasarkan rekomendasi Bang Lutfi kemarin ya. Kita akan cari sosok yang benar-benar profesional, tepat untuk megang Pujasera, untuk memegang kendalinya, mau dibawa kemana hubungan ini, itu istilahnya. Jadi menurut Bang Lutfi seperti itu, dan saya sangat sangat apa apresiasi sekali itu. Jadi di struktur ini kita ketua umum masih kosong. Nah berikutnya ada sekretaris, ini harusnya saya pakai baju seksi ini karena saya sekretarisnya, saya sendiri sekretaris umum, bendahara umum Bang Lutfi sama Bang Tatang. Itu Bang Tatang bukan bendahara ya, tapi lebih ke koperasinya Pujasera, tapi karena belum ada strukturnya tersendiri, jadi bendaharanya dianggap dua. Bendahara umum yang ada Bang Tatang yang megang tentang koperasinya, jadi segala macam produknya yang gak mulus. Jadi rumah saya ini ada Pak Mulus sama Bang Opi. Jadi Pak Mulus ini lagi ada keperluan ya, beliau kan masuk tim pemenangannya Ganjar Pranowo ya, jadi lagi sibuk di sana di Dewas. Terus ada Pubdekdok, ini yang jadi perdebatan seru kemarin. Pubdekdok ya apa aja nih, publikasi, dekorasi, dokumentasi dan perkap juga ya. Ada dua orang, yang satunya juga lagi sibuk tim pemenangannya Prabowo Gibran, Rismanto. Yang satunya ada Bang Ali. Bang Ali, Ali lagi sibuk nge-vlog ya Pak? Nge-vlog apa? Nge-konten ya Pak? Nge-konten. Seksi sosial tadi kita udah saksikan bersama-sama. Begitu seksinya dia memberikan bantuan kepada saudara kita Bapak Kodok tadi sudah ini. Nah terus untuk di pos-pos, di pos Lui ada Bang Rahmat. Coba tampilkan pesonamu Bang Rahmat. Nah ya, itu Bang Rahmat. Kalau ada yang kenal di jalan, bok-bok kepleset sandalan apa-apa, ditulungi ya. Bang Rahmat itu ketua pos Lui. Bendaharane Pak Wawan lagi ngetem. Pos Kandang Macan, ketuanya Rudi juga lagi mudik. Bendaharanya ada Adit. Mana Mas Adit? Nah, itu ya Mas Adit ya. Itu Mas Adit. Pos Gor, ketuanya Pak Saifuddin. Pak Saifuddin hadir kemarin? Gak hadir. Oh, oke. Tinggal bendaharanya Pak Warin yang mewakili ya. Terus Pak Pos Sutomo, ketuanya Sohibul Bait, Pak Sumardi sama Bang Lebih bendaharane. Pos Mudajil ada Bang Apik dan bendaharane. Ya ini kayak Pak Jokowi dan Bu Iriana ini. Ketuanya Pak Apik, bendaharane Bu Apik ya. Saling di Apik ini. Tahun ngarep piknik nek sida, ana tahun ngarepena enggak bebek. Kuwi 2000 perak. Itulah tujuannya, itulah yang mau saya buktikan bertahun-tahun. Dan kalau ada yang mau dengar nih, 2017 saya Bang Daud dan kawan-kawan bikin ini ya, 2017 Bang Gono ada di lokasinya itu di rumah Makmuri waktu itu, perumusannya Pak Guyuban ini. Tahun 2017 7 orang yang ada di sana saya ingat, cuma bulannya tanggalnya saya lupa, tapi saya ingat saya itu di bulan ber juga, entah September, Oktober, November, Desember, saya lupa lah. Yang jelas bulan ber itu 2017 sampai sekarang, artinya 7 tahun kemudian ya, 6 tahun kemudian ya, kita udah beranak pinak jadi sekian banyak orang. Dan kalau saya melihat absennya berapa, saya pribadi ini, saya bukan sebagai anggota Pak Guyuban atau sebagai pengurus, saya pribadi saya nggak akan pernah mau lagi, udah bukan waktunya lagi ngomong ayolah mangkat. Enggak, kita udah melewati masa-masa itu. Sekarang silahkan kalian rasakan sendiri, mau ikut mau nggak ikut, ruginya di kalian loh. Kita udah punya 6 pos dan cukup untuk bergenggeng, itu udah cukup buat 7 pos, maaf Pak Mulut, 7 pos udah cukup bikin kami bergeng-geng.
entah itu nanti akan nambah lagi, dan saya harap sih akan seperti itu. Dari titik sini besok cerita ke siapa, ada yang tertarik bergabung dengan kita, itulah tujuannya kita. Dan Bang Daud, saya ngambil satu bang, enggak bayar ya. Nih Bang Daud yang lagi ketimpa musibah, saya tanya ke Bang Daud, 1-10, 11-20, 21-30, sama 30 plus, pilih yang mana angkanya? 1-10, 11-20, 21-30, pilih yang mana? Terserah. Apa 30 ke atas? Terserah yang mana? Coba jawab aja. 10. 1-10, angka berapa pasti nih? Pasti. Seneng banget angka bila, 1-10 6 ya? 7 ini orang lombok ini sumpah, angka 6-0 karena jenisnya untuk koyan top, siapa angka 6? Langkah jenisnya kan? Iya kira untuk bonus ya, anduk nak nyungkar nawis tekan yang kumpulan kita, terima kasih langkah, ganti angka bila. Nanti angka pira? 06 tembak itu. Itu lah. Temenan tapi itu ya. Sing duwe kon wis nak. Temenan. Diwaca Bang Sapa nomor 7 Bang. Pak Kris. Nomor 7 Bang. Acong wit. Ya. Ora ngerti kowe lho angka pira. Masih nunggu dewek ya. Ora dadi lah. Ora dadi iki. Ganti ya di limpanan sama Pak Kocok, nomor pira? Si Jingga si Telung Puluh nomor pira? Lainnya ngongkok oh cek cek pilih ikut dewetnya kena ngono sama nomor pira? Pira-pira ya sang apa? Sang sang itu kagak asik lah kok Tom? Ya Tom ya berarti adil ya orang-orang rekayasa ya orang-orang hah? Kopi nentek. Kolimat, kemat. Tetap lah ya. Cekanakan lho. Tapi nanyong lho. Ini ngomong fresh lho. Seti anggaran lho. Tapi ini nanyong gue lho. Ini setiap pertemuan lho. Ini ngomong fresh lho. Ini yang main RAM ya. Iya. Ada listrik ngesuk. Mau sih anak sing arep nyumbang kok sepeda listrik ya? Jamal. Oh Jamal ya? Iya. Jamal arep nyumbang sepeda listrik lho. Ini bulan depan, ini malah urung ditakokna bulan depan kemungkinan arep nanti kemungkinan seperti apa. Wis, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau enggak? Berhubung ini waktu sudah larut. Setengah 10. Monggo, yang mau usul, nanya. Saran, pendapat, ide, gagasan dan sebagainya. Nyajat maido uli nang kene. Monggo. Pasti minta untuk menjadi anggota kan dijelaskan hak dan kewajiban terhadap masalah ini. Plus juga yang diminta sama Pak Guyuban, tolong sehat. Ya kayak orang Islam lah, Jumatan gitu. Orang teka Jumatan ping pindo ya. Maksudnya ya apa ya? Kan ada keuntungan buat dirinya sendiri lah, selain kenal sama teman-teman yang lain juga ada hak dia yang seperti itu gitu loh. Enggak yang terus dia dapetin dari mana itu kan enggak ada. Nah ngertian juga belum tentu kan dia dapet. Makanya kan di sini kan kontribusi masing-masing pos itu kan tergantung ketuanya untuk ngomong. Semakin banyak posnya yang ikut, ya, semakin banyak posnya yang ikut, semakin kompak saya yakin. Jelas itu. Jangan sampai kekompakan tiap masing-masing pos itu kalah kompak sama pos Romli. Pos Romli itu jarang ketemu. Tiap hari belum tentu dagang bareng, belum tentu. Saya sama si itu Cana belum tentu seminggu sepisan ketemu. Ya, di dalam ketemu untungnya goang separoh.
tolong masing-masing ketua. Bulan depan ini kan sudah November dan Desember, kemudian Desember kan libur semester. Nah, tingkat kumpulan itu mau dipercepat bisa 2 bulan apa Desembernya yang libur? Nah, monggo itu dulu. Desember nanti kita lihat kalender, bisa dibicarakan di bulan depan, di bulan November ya, untuk yang nanti bulan Desember. Yang penting itu bulan November besok kumpulannya, karena nggak ada hari besar di bulan November. Kalau bulan ini kan ada ini si pemuda ya, ini pemuda semua kan. Ya, kalau pemuda, jadi nanti bulan November nanti tinggal kapan, mau akhir bulan lagi apa mau pertengahan? Kalender itu nggak ada hari ini, nggak ada hari tanggal merah selain minggu. Oh, Desember. Akhir bulannya itu kan tanggal 25. Ya. Berarti tanggal 25 November aja ya, sepakati ya. Aku turun ke uang sampah. Tidak ada borang uang sampah. Aneh warna itu. Itu sesuai arahannya Pak Ketua RT tadi, Pak Sumardi tadi udah ngomong. Ini sih ngomongnya buat di pos. Ya tolonglah uang sampah yang tertib. Lagi-lagi 2000 itu bukan buat. Untuk ini semua itu loh, untuk ini semua itu, untuk kita semua, balik lagi ke kita semua dengan cara yang se-transparan-transparan nih, nggak ada istilah ini itu. Bahkan yang nggak mau ikut dengan kita pun kita nggak merampas hak mereka. Silakan kalian mau kasih bantuan berapa kalau mereka sakit, mereka meninggal, ya. Mau yang antipati dengan kita pun kita nggak mau rampas hak mereka. Kita juga harus menghargai orang yang mau guyup, yang mau berkumpul, yang mau sedikit lebih capek, sedikit meluangkan waktu buat sesama nih. Kita harus hargai itu dengan hal yang lebih tinggi gitu. Harus ada beda nih maksudnya antara masa sing meneng-meneng baik diwai status, sing ngucel-ngucel ngomben kumpulan masih mimisan di ini status juga. Jadi bukan kita mau seperti itu, kita mau bukan mau menghati yang nggak mau aktif, kita mau menghargai yang aktif itu loh. Itu beda pemikirannya, karena kalau pemikirannya kita kedepannya sana bakal salah terus. Saya kasih contoh ya. Ini mungkin kelihatannya lucu, mungkin ini fakta. Saya kasih contoh, semua kedek itu doyan pisang. Stop doyan pisang. Terus kesimpulannya apa? Stop kedek nih gue. Nah gue kesimpulan sing salah. Uduh, stopnya menungsa. Ini jadi anggarannya salah menyimpulkan sesuatu, menganai salah terus, jadi seumur urip stop jadi sangguriang gitu. Yang sehat, rezekinya bisa lancar, keluarga sehat semua, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadinya walikulli niyatin sholihah. Diridhotillah wa syafaati Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah yang sesungguhnya sebab sebab kejadian Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan syukuri. Amin. Dan na'imin. Dan yafir amalka fi mazidah. Amin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Ahya'i minhum wa amwat. Inna ka qaribun mujibud da'wat. Ya Qadir. Amin.
Ya Qadiyar Hajar, Ya Qadiyar Hajar, Ya Qadiyar Hajar. Allahu arina al-haqqa wa arina al-batila wa arina al-batila. Amin. Rabbana bah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Amin. Waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-mautina. Allahumma hawin alayna bisyakirati wa najati minannar wa al-afu minal hijab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati wa sifatih. Terima kasih. Saya atas nama pembawa acara, bila mana banyak kesalahan atau keliruan di dalam membaca, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.